الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط بمجرد الخطابات والحيال، ولكنه لجهاد نصر أو استشهاد. تكبير تكبير تكبير. الله أكبر. Kepada segenap panitia dan umat yang menghadiri Munajat Kubra 212 tahun 2023, dengan ini saya Al-Faqir Muhammad Rizik Syihab memohon berjuta maaf berhalangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit sejak beberapa waktu yang lalu. Doakanlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dengan sebaik-baiknya penyembuhan. Amin ya Rabbal. Sengaja di pembuka sambutan ini saya menyampaikan dalam bahasa Arab agar didengar dan langsung dipahami oleh saudara-saudara kita di Palestina khususnya dan seluruh negara Arab pada umumnya. Terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu kelancaran digelarnya Munajat Kubra 212 ini. Terima kasih khususnya kepada Setnek RI dan Pemda DKI serta Mapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta lainnya yang telah mempermudah perizinan penggunaan kawasan Monas untuk acara yang penuh berkah ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Dalam sambutan singkat ini saya juga ingin mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Takbir! Yang sejak dulu hingga kini tetap konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta dengan sangat berani mengancam Israel di forum-forum resmi PBB, bahkan paling akhir dengan secara resmi Menlu RI atas nama negara Indonesia telah mengajukan tuntutan agar Israel diseret ke pengadilan internasional atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat di Gaza Palestina. Takbir! Takbir! Terima kasih untuk Ibu Menlu RI. Semoga selalu sukses dalam melaksanakan tugas negara. Amin ya Rabbal. Dan melalui sambutan ini juga saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI agar segera menindak tegas siapapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.